mengadap depan Allah. Kemudian bila mengadap depan Allah, kedengaran di arasy Allah sebut. Tentukan dia. Di kalangan alam kedua ni dipanggil alam fana. Alam yang hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang hidup ni akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang kekal ialah Allah yang mempunyai ketinggian dan kemuliaan. Allah sebut demikian. Kita ni akan hancur, alam ni akan hancur. Segala benda yang ada pada kita semua akan hancur. Kullu man 'alaiha fan. Fan ni maknanya hancur, akan habis. Dia panggil demikian. Yang kekal ialah wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Lepas pada alam kedua kita hidup ni, kita hidup lagi alam ketiga. Alam ketiga ni batasan di antara roh kita keluar daripada mata kita. Kemudian di waktu tersebut kita menghadap depan Allah, kemudian kita turun balik. Tu je alam barzah. Alam barzah ni alim ulama sebut yang pertamanya waktu mana atas dunia ni lagi. Bagi orang mukmin dia akan rasa demikian. Bagi yang tidak mukmin dia akan rasa bila barzah, bila dah dalam kubur, jenazah dia dalam kubur. Orang mukmin Allah bagi peluang pada dia tengok. Bila roh dia keluar daripada mata dia, kemudian naik menghadap depan Allah, kemudian bila menghadap depan Allah, kedengaran di arasy Allah sebut. Tentukan dia di kalangan ahli syurga illiyin. Allah sebut demikian. Bila sebut syurga illiyin tu, mudah-mudahan semua yang hadir malam ni insya-Allah, kita doa pada Allah supaya kita ni di kalangan ahli syurga illiyin. Bila demikian saja turun terus roh. Berdiri di hujung kepala kita. Kita mula nampak siapa yang datang mandikan jenazah kita. Kita mula rasa saat mana orang buka muka kita, kita nampak siapa yang datang seorang-seorang ziarah jenazah kita. Kita nampak siapa yang usung jenazah kita. Kalau kita mati kemelangan, terbaring atas jalan, kita nampak siapa yang tolong uruskan jenazah kita. Kita boleh rasa semua dengan syarat kita mukmin. Mukmin dia lain sikit daripada si kafir dan juga si munafik itu. Dalam hidup kita ni, kita boleh nampak semua. Nampak siapa, berapa orang yang usung jenazah kita, berapa orang yang solat jenazah kita, sampailah kita ke alam, masuk ke dalam kubur. Masuk dalam kubur tu pun kita nampak semua. Malaikat, siapa yang datang, kemudian siapa yang turun sambut jenazah kita, dengan syarat kita mukmin. Bila mukmin dia akan rasai ni alam barzah. Manakala orang kafir, orang munafik, dia rasa bila? Bila jenazah dah dalam kubur. Bila jenazah dah dalam kubur, baru dirasakan suasana yang disebut dengan barzah. Ni dalam kitab dia cerita perkara demikian. Nak sebutnya, barzah ni sekejap je. Kita akan hidup balik lepas pada ni. Tak percaya, cuba try mati, tak percaya. Nak tahu bagaimana barzah ni betul ke tak betul yang disebut ini. Kemudian lepas pada kita hidup di alam barzah, sekejap lagi saya akan cerita macam mana kehidupan di alam barzah. Tapi saya nak sebutnya, lepas pada kita hidup di alam barzah ni, berakhirkah perjalanan hidup kita? Tak. Tak lagi. Kita akan hidup di alam yang keempat, dipanggil alam mahsyar. Alam yang dikumpulkan balik. Alam ini diimani dan diyakini dalam hidup kita. Perlu kita beriman, aku kena hidup di alam mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, kita sebut man ba'athana min marqadina. Ni terkeluar daripada mulut orang mukmin. Bila bangun-bangun di padang mahsyar, dia sibuk tanya, man ba'athana min marqadina. Lalu mereka tanya, siapa yang bangkitkan kita daripada tempat tidur kita semalam? Elok semalam kita tidur, tiba-tiba hari ini bangkit dah. Man ba'athana min marqadina. Lalu dengar satu jawapan, suara, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah yang bersifat ar-rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah rasul-rasul dahulu. Ni kan dalam surah Yasin kan? Kita tak jumpa ayat ni. Sah tak baca Yasin ni panggil. Nak gambarkan pada kitanya, bangun di padang mahsyar. Bila kita bangun di padang mahsyar, turun malaikat, kepung, manusia dan juga jin. Turun 11 saf. Dalam hadis Rasulullah kata 11 saf yang turun, kepung manusia dan juga jin. Lalu mula kepung manusia dan juga jin ni, Allah mula cabar pada orang yang
yang berjin dan juga manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardh fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Wahai puak-puak jin dan juga manusia, siapa yang rasa nak lari hari ni, cuba dia lari sekarang. Lari sekarang. Atas dunia dahulu bukan main lagi, banyak alasan kamu kan. Beralasan je dalam hidup kita ni. Orang kita ni kan, kalau kita ajak dia, jom kita dengar ceramah malam ni. Malam ni tak boleh lah. Malam ni ada pasar malam lah, dia jawab. Dia boleh jawab kan? Atas dunia kan? Atas dunia ni kalau orang ajak, jom baca Quran. Tak nak lah. Baca WhatsApp seronok lagi dia sebut.